kita emang udah janjian sama Fatia di sini dan dia tadi dicoba di telepon akhirnya diangkat sama dia dan dia lagi OTW ke sini. Di mana ya, katanya ada lapangan gitu dekat sini. Oh, itu tuh. Pat. Ya. Aduh, panas banget lagi. Ya, ngikutin istri Mas ya? Iya. Informasinya gimana? Kok udah nyampe duluan sih? Ya gue dari tadi kan nungguin lo. Tadi di telepon nggak bisa diangkat. Lagi ya, di jalan kan, ya? Ya iya kan, gue lagi bawa motor lah. Gimana mbak? Ketemu nggak? Lo tadi katanya ngikutin Sylvie, gimana? Oh iya. Tadi masa tiba-tiba gue dimarahin sama Martin. Maksudnya? Adik ipar kan mas? Iya. Ya, dia marah-marah. Dia Ma? Bilang kalau gue ngikutin kakaknya. Malah dia tiba-tiba ada di tempat itu. Kan aneh kan? Maksudnya? Ya dia marah-marah ya bang ya? Iya nggak sih bang? Ya apaan? Apaan tuh? Halo, Jer. Gimana, Jer? Aduh, bau banget. Yo. Iya. Apaan sih orang? Kenapa? Ini gua ada informasi nih. Dapat informasi. Kalau si Sylvie itu, dia ke rumah nih, yuk. Sylvie? Masuk ke daerah-daerah gitu. Masuk ke rumah daerah-daerah. Masuk ke rumah gitu dia. Ya udah. Apa, lu Sherlock ya? Gua kesana langsung. Oke. Segera gua Sherlock ya. Gua tunggu di sini. Ya udah. Lu Sherlock dulu. Ya tadi motornya kayak motor Martin deh. Soalnya tadi dia ngejar pakai motor kayak gitu. Berarti dia ngikutin gua barusan. Tapi gua yakin tadi itu Martin, gua yakin. Motornya sama. Iseng sih iseng, tapi gak kayak begini caranya. Kurang ajar tuh anak. Bisa itu. Wah, orang berarti ngikutin gua terus dari tadi. Yaudah, yuk. Yaudah, kita ini aja. Ke Sherlocknya jadi tadi. Ayo, masuk. Eh ya tim, tutup satu, kuncinya ya. Ada tuh kuncinya ya. Mas Bas. Ini bukti ya nih, gambar gua minta. Wah, dia tuh anak kayak pakai. Bisa enggak, Mas? Ayo, saya bantu. Ini kalau lebih besar, awas aja tuh anak. Masih lurus ya, Mas Bas? Oke. Ini tinggal di depan nih. Oh, udah deket ya itu ya? Udah. Tahu yang mana ya, rumah tadi. Katanya sih. Ya, Tahu. Oh, itu Doni. Oh iya. Samperin aja, Mas. Gimana? Lihat Sylvie jalan ke kecil itu yuk, kayak semacam gubuk itu yuk. Rumah kecil? Iya, jelas sendiri ya. Ayo, coba, Mas. Bentar dulu, Mas. Soalnya kita nggak tahu ini tempat apaan. Tapi lo, dia dari tadi tempatnya kosong sepi kayak gini. Tadi sih gue sempet ngeliat cewek keluar masuk sih, yo. Ada cewek lain keluar masuk? Iya, cewek yang keluar masuk. Cewek dong. Nah, gini deh, Don. Lu jaga-jaga di sini ya. Iya deh, siap. Di sana atau gimana, pokoknya lu standby ya. Ntar kalau misalnya ada apa-apa, gue hubungi. Oke, siap. Yaudah, jaga ya. Yo, kok cewek doang? Kamu nggak tahu, Fat. Gini aja, Fat. Tadi kan Doni bilang ada cewek keluar masuk gitu kan. Iya, tapi kok cewek-cewek doang? Coba Fat, kalau misalkan lu ke situ pakai jaket ini nyaman. Ini kan bisa main di depan itu. Iya. Cari informasi deh. Ya udah enggak apa-apa ya. Udah, entar gua ambil jaket. Jadi kan ngawasin sini. Soalnya takutnya kalau cowok yang datang malah enggak tahu kan. Soalnya dari tadi cewek yang keluar katanya. Udah, gua pakai jaket ini. Aman kan? Aman. Ah, Bang Jack. Coba Bang Jack turun itu kredit ya. Oke. Kredit ya boleh ya. Minta gambar, tapi jangan sampai ketahuan. Ojek semuanya deh. Ya saya nyari yang namanya Bu Nurul, katanya rumahnya dekat sini. Saya pikir ini tinggal di sini. Tapi saya nggak kenal itu benar. Bukan rumah Bu Nurul. Jadi ini rumah siapa? Kalau boleh tahu Bu, maksudnya saya nyari Bu Nurul kemana ya? Rumahnya di mana ya? Saya nggak tahu Bu Nurul. Nggak tahu Bu Nurul. Loh, Mbak itu kok ada asap-asap sih dari dalam rumahnya? Yakin mah gak ada kebakaran nih? Kok banyak banget asapnya? Kayaknya ngeliat asap deh. Iya gak sih? Asap apaan? Gak tau deh, ini mata gue yang rabun atau emang gue ngeliat asap ya tadi dari dalam? Bener gak sih?
juga nih, bener. Oh iya. Coba. Apa ya coba? Coba di buka sedikit kacanya bisa nggak? Ya udah deh kalau gitu. Assalamualaikum, Bu. Bu, mau nanya sebentar. Itu rumah siapa ya, Bu? Cun punyanya bukan? Bukan. Itu yang barusan ngeliatin ke sini. Nyai Sarni. Nyai Sarni. Tadi sih teman saya lihat kalau katanya di situ banyak yang keluar masuk, tapi cewek-cewek semua. Emang tempat apa sih, Bu, ini sebenarnya? Orang bikin ramuan buat gugurin kandungan. Wah, oh, pantesan. Jadi yang kesini tuh banyaknya perempuan ya, Bu? Oh enggak, Bu. Tadi saya sih nyari alamat, ternyata salah tempat. Terus kayaknya barusan saya lihat, terus teman saya sempat lihat katanya banyak perempuan doang yang keluar masuk sini. Tapi ini bergantian gitu, jadi ini tempat bikin. Jadi kalau gitu, Bu. Maaf ya, Bu, mengganggu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah. Kok kaget banget tadi barusan? Gimana? Ada yang nggak sih audio gue barusan tadi? Jadi barusan kan gue nanya nih, gue pura-pura aja salah alamat ke situ. Ternyata kan bukan, emang bukan sih. Terus gue ngeliat dari dalam rumahnya keluar asap-asap gitu. Pas gue tanya, Bu. Asap berarti lihat terus. Ya, gue nggak ngerti. Asap, terus udah gitu gue bilang kan takutnya ada kebakaran atau apa-apa di dalam kan. Terus dia biasa aja, enggak kok mbak, bukan, udah biasa kayak gitu. Nah pas tadi jalan ke sini, terus gue ngeliat ibu-ibu, gue inisiatif aja nanya. Terus ibu-ibu ini jelasin, katanya kalau misalnya tempat itu tuh tempat orang bikin ramuan guburin kandungan, yuk. Gue sih yang ngerasa aneh, karena kayak banyak yang disembunyiin dari yang mbak-mbak tadi gue tanya di depan rumahnya. Terus rumahnya kan kayak di tengah kebun gitu. Pak, emang istri bapak hamil? Cepet hamil kok datang ke tempat kayak begitu, tempat apa tadi? Gugurin kandungan. Istri mas hamil emangnya datang ke tempat kayak begituan? Tempat? Itu Silvi kan? Beneran dari tempat kayak gitu? Ayo kita kejar aja, ayo kita kejar. Mas. Mbak, bentar. Bentar. Apaan sih maksudnya? Ngapain kamu ke rumah orang itu kak bikin? Kamu ngapain gitu aku terus? Ini kan rumah orang yang suka bikin ramuan untuk gugurin kandungan. Kamu tahu dari mana kayak gitu? Ah, oh, bener kan? Gak usah balik tanya lagi. Sekarang kamu harus jujur sama saya. Jujur apa lagi? Habis ngapain kamu di sana? Ya aku nggak perlu tahu aku ngapain. Ini ngapain sih kamera? Kok nggak perlu tahu? Mbak, ini kan suami mbak, kok nggak perlu tahu sih mbak? Sempi, jujur sama saya. Jujur apa lagi? Sandiwara apa lagi nih? Sandiwara apa sih? Mbak, tenang dulu dong mbak. Ini kan suami mbak. Hei! Mbak! Mbak mau kemana? Pak, bapak siapa? Mas, naik mobil, kita kejar. Mobil aja. Bukain, Fatah. Pintu mobil. Pak, pelan-pelan, Pak. Ada satu yang ngejar duluan ya. Biar gak ketinggalan. Naik motor.